karena pendarahan nggak bisa dikontrol, nggak bisa ditahan dengan apapun. Akhirnya melahirkan dong. Melahirkan itu dokternya bilang, bisa nih Bu kalau Ibu mau normal aja gitu. Soalnya bayinya kecil sekali. Jadi cuma 9 ons. Jadi udah proses, dia udah keluar kepala. Karena dokter lihat fisiknya very small ya. Terus akhirnya saya disiksa. Kondisi kepala sudah di keluar. Jadi gigi ditarik lagi ke atas. Dan setelah kelahiran itu tidak ada pemberitahuan apapun bahwa kelahiran prematur akan menyebabkan kelainan pada fisik, antara lain mata yang harus di screening macam-macam. Saya nggak dapat pemberitahuan apapun sampai akhirnya di usia dia 7 bulan, setelah kelahiran 7 bulan dia menderita demam. Terus saya sama orang tua saya diperiksakan ke dokter. Kata dokter pas matanya di center atau apa nggak ada respon. Karena kelahiran prematur, jadi dia menderita retinopathy of prematurity stage 5. Stage paling ujung yang tidak bisa diapa-apain. Saya dipanggillah ke ruangan ibu dokter itu. Ibu dokter itu tidak ngomong apa-apa, tapi memberi saya buku. Buku itu berjudul, aku terlahir 500 gram. Zizi kan 900 gram. Bayi itu asal Jepang, dia lahir 500 gram, tapi sekarang hebat jadi penulis. Akhirnya di usia 3 tahun tadi itu berdiri, akhirnya dia bisa jalan. Dari situlah saya mulai bangun dari tidur selama 3 tahun. Saya bangun, saya mulai membuka diri dengan internet, dengan orang. Tunanetra itu keren di musik, seni. Jadi awalnya musik dulu, belum nyanyi. Musik, jadi dengar ikut, tanpa tahu notasi, tanpa tahu chord sama sekali, tanpa tahu kunci. Hanya tahu ini suara gitu ya? Suara dan imitasi, dan ngikutin. Sampai akhirnya, ini berlalu ya, terbuka lagi otak. Sudah saatnya Zizi sekolah. Gembang ya yuk, mata Olin. Iya. Yuk, geser. Temannya dengarkan, simak. Hewan. Dua. Tanaman. Berjuang untuk bangkitnya. Zizi is fine. Zizi baik-baik saja kok. Enggak, dia enggak merasa tunanetra itu penderita. Enggak. Akunya yang menderita. Aku jujur. Pesan untuk Zizi, just be yourself and happy. Terimalah anak Anda. Dengan menerima, terus jadi gurunya yang paling penting. Jangan menyerahkan anak pada guru. Karena itu 70% gak berhasil. Orang tua adalah guru utama. Saya bisa baca tulis braille jauh sebelum di sekolah. Saya tempelin semua peralatan di rumah, panel rumah dengan huruf braille jauh sebelum Zizi bisa berjalan. Kalau mau, jadi kalau mau anaknya bersemangat, bapak dan ibunya harus bersemangat. Karena hati itu memang terpaut lah.